Oke guys, kita lanjut ya guys di perjalanan kita setelah sebelumnya kita menutup bab 2 Eric ya guys ya, dengan sangat membanggakan. Sekarang kita akan mulai lagi guys perjalanan kita, permainan kita guys di Space for the Admon. Let's go. Tangkap. Oke. Disini ada Nirmala sama Atma ya guys ya. Ini flashback lagi guys ya. Ada yang sedang kamu pikirkan, kamu terlihat kesal. Oke. Hal yang mereka sukai dan bagaimana sang putri bisa berteman dengan mereka. Oke. Semuanya membingungkan. Oke. Wah, oke. Tentang perutnya dia ya. Tentang perutnya Atma. Wow, tenang dulu deh malah. Mari kita lihat. Oke. Mungkin dia bisa mendapatkan sihirnya untuk membantu teman-temannya. Oke. Oke. Aha, tentu saja. Kena perutnya lagi, kasihan banget ya Atma ya. Oke. Aku membawakanmu kue Black Forest. Oke, di episode sebelumnya kita sudah membawakan Raya Black Forest ya guys. Dan banyak sekali dramanya, banyak sekali kejadian yang terjadi ya guys ya. Dan unexpected banget. Oke, ini sekarang apa yang terjadi lagi nih setelah kemarin Raya Puff, Eric. Oke, okay. Ini kesukaanmu kan? Aku laki-laki yang lebih baik sekarang, tidakkah kau lihat? Itu kata-kata Eric. Oke, okay. Apa yang kamu lakukan? Oke, okay. Apa yang aku lakukan? I don't know. Dan terbangun lagi di kelas, guys. Oke, okay. Apa? Eh? Oke, okay. Di mana Raya? Pada Raya, pada Eric, apa yang terjadi? Ya, exactly apa yang benar-benar terjadi? Masih benar-benar misteri ya guys ya, kita belum tahu nih. Gue juga belum bisa nebak ceritanya kemana. Tapi kalau dari feeling gue sih kayaknya ini gak tahu sih, apakah si Putri Bintang atau si Raya, gue gak tahu. Dan kenapa di remalanya jadi jahat itu sih yang masih menjadi pertanyaan. Oke. Pernah bilang ada adanya anomali yang menyebabkan segala kacauan di sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Yeah. Yes. Untuk ketiga kalinya sih ini. Oke. Okay. Disuruh cari Raya lagi guys kita. Galak kali sih mbak. Ngapain lu pondar pada doang sibuk? Oke, okay, siapakah dia? Hei Atma, ya? Ayo kau, kenapa kau ada balas-balasan di sini? Ayo kerja, ha? Kerja apa maksudmu? Oh, piket ya? Oke, okay.
persiapan apa? Kamu bercanda kan? Hah? Festival Lintang, oke. Untuk menyambut malam suro pertama, oke. Oke. Bazar pertunjukan tari, parade dan pertunjukan kembang api, oke. Ah, oke. Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa, oke. Raya di mana ya? Oh my god, nge-glitch lagi dong. Di raya-raya Tang Lintang. Hah? Rayanya jadi hilang gitu kayaknya. Sengaja kayaknya. Oke. Kamu baik-baik saja? Oke. Temukan Raya. Tumpukan kertas. Rayanya kayak mau dihilangkan gitu ya. Rapat komite SMA lokal, oke. Raya hilang, guys. Oh no. Oke, ada Lulu di situ. Oke. Dan ada gengnya Eric ya. Tiba-tiba sekolah jadi ramai. Oke, nge-glitch. Oke. Oke, Lulu. Apa aku halusinasi atau sekolah ini jadi aneh? Hei, aku tahu kamu. Lulu kan? Oh, kamu pacarnya Raya kan? Hanya aku saja atau memang ada sesuatu yang ada di sini? Iya. Ganjil, apa ganjil? Apa maksudmu ganjil? Raya lah, siapa lagi? Ya. Oke, Lulu akan bantu kepercayaan Raya ya. Oke. Cari tempat lain ya. Ini bisa ke bawah sekarang. Oke.
Mereka bingung dong, Erik, ah siapa? Ari? Kayak dihapus gitu guys dari... Wow, oke okay. Dunia paralel kah? Oke okay. Oh, mereka kemarin baru aja ngebayar Erik ya. Oh my god, glitch lagi, ngeri banget. Oke okay. Kumis. Oh no. Oke, ada Pak Agung lagi. Oh no. Apaan? Coba dia marah dia. Hah? Eh? What the heck? Mayor Jenderal Agung Muljono, hah? Hah? Mayor Jenderal? What the? Oke okay. Oh, bisa space dive dong. Oke okay. Itu bisa masuk ke hatinya dulu ya. Hah? Kok banyak? Banyak angsa. Ruang sidang. Hah? Apakah jaksa penuntut sudah siap? Oh, jaksa penuntutnya kita? Oke okay. Persidangan Pak Agung. Penontonnya bebek-bebek-bebek apa angsa-angsa ini ya? Oke okay. What the heck? Kami menghargai antusiasmu. Kami merasa terhormat dengan keberadaanmu di pengadilan. Kwek kwek kwek. Oke. Jangan jadi besar kepala. Oke. Testimoni terdakwa. Oke. Pejuang bonafit. Oke
Ya. Oke, baiklah. Cantik-cantik kesaksiannya. Barang bukti. Oke, kita suruh cari barang bukti ya guys ya. Oke. Kamu adalah seorang pahlawan yang kekuatan untuk menyelamatkan dalam pikiran orang lain. Oke. Oke. Pengumpulan bukti. Oke. Buktinya ada di area sekolah, guys. Oke. Kartu perpustakaan untuk buku PPK kelas 3. Oke. Terus ke perpustakaan ya berarti ya. Oke, menarik. Siapa? Buset, oke. Oh ini anak baru yang suka tidur ya? Sorry, gua gak gitu nangkep, gimana? Kuncinya dimana? Festival Lintang ya. Formulir di minat bakat dan karir. Oke. Oke. Oh ini kan yang jangan fokus total kan. Oke. Asistennya siapa? Oh, Marin ya? Mau pakai kunci. Baca buku di tempat yang tenang. Pasti nggak bisa. Nah kan, gelis lagi kan. Ini kita bisa ke bawah ya. Oh, makin luas coy. Tengah lapangan ya. Terlalu di bawah balapan. Oke, ini di ruang. Oh, oh cuma gitu doang. Si Marin, Marin di mana Marin? Sorry guys, dia bolak balik kita. Kepala surat, formulir, tanda tangan. Ini tanda tangan nih. Oke, ini barang bukti. Barang pertama selesai, formulir konseling. Kita temukan barang bukti pertama guys. Tempat yang sunyi, di mana ya tempat yang sunyi?
siap. Belakang sekolah kah? Dompet di sini, tapi aku tidak tahu punya siapa. Ini lihatlah. Oke. Oh, ada foto. Ah, foto yang tadi. Pak Agung, oke. Oke, troliku rusak. Oke, troli tadi udah ketemu troli. Di tengah lapangan ya tadi ya. Oke. Kita balik lagi. Nah, oke. Ini tutup ya. Mana mungkin tapi nyemarin di sini. Adele. Eh? Si Marit kenapa sih Marit? Hah? Bikin kaget saja katanya. Semua orang aku takut. Oke. Kamu butuh sesuatu? Oke. Ya. Oke, thank you Marin. Percuma udah kalau nanya tentang Raya pasti bakal glitch dia. Jadi kita dengan jangan buang-buang waktu ya guys, ya langsung aja ke perpustakaan kita. Daripada nanya Raya kemana pasti glitch dia. Ada sesuatu yang terjadi aneh. Waduh. Aha, ini di, oh, di balik jendela situ. Oke. Ya, situ masuk juga yang tadi yang tukang tidur. PPKM kelas 3 SMA. Oh, oke. Okay. Foto clipping koran. Hah? Agung Muljono. Oke, okay, ini yang dipakai.
namanya. Martin, seorang jenderal, oke. Oke, barang bukti ketiga, guys. Sama-sama. Thank you, Marin. Oke, aneh juga lo. Oke, kita kembali ke pengadilan ya. Jadi abstrak, makin abstrak ya ceritanya ya. Ratu kayak gitu. Pemeriksaan silang, oke. Keberatan, oke. Sisi sebalik ya, oke. Nalo. Oke. 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 Konspirasi, oke. Oke. Tata tangannya ya. Satu lagi potongan itu deh, potongan foto. Oke. Oke. Tenang, harap tenang. Oke. Terdakwa bagaimana kau menjelaskan ini? Oh my god. Nah, mam kau. Potong foto. Oke. Thank you.
Oke. Ah, oke. Udah. Ah, oke, nice. Nyako, nyako. Nggak bisa ngomong dia. Oke. Masih ngelak aja dia ya. Oke. Nge-glitch, masuk lagi. Hei, bisa nge- bisa space dive dan space dive. Cross dive? What the heck? Lapisan kedua, buset, ngeri kali. Kayak Inception punya. Oke. Space dive dan space dive, gila, jadinya cross dive. Wow, oke. Oh, wow. Panggung yang sebenarnya terkunci di bagian hatinya terdalam. Oke, teka-teki lagi. Bebaskan aku, bebaskan aku. Oke. Oke. Fungsi saklarnya. Screen merah. Oke. Okay. Merahnya udah dapat. Oke. Oke. Oke, gua ngerti, gua ngerti. Tapi kita harus ngambil saklar biru dulu ya. Oke. Nah, I see. Sekolah biru sudah diambil. Sekolah biru ya. Ini. Nah, oke. Bisa ditekan, oke.
Nah, sudah bebas ya Pak Agungnya ya. Ini semua salahku. Oke. Oke. Ah, wow. Bokapnya ternyata. Wow, oke. Oke. Oh no. Oke, wah. Aku sudah memaafkan ayah. Oke, wow. Oke. Gara-gara ayahnya ternyata. Si Raya sekarang, kenapa si Raya? Terjadi. Oh, ini dikasih tahu Raya kemana? Tapi ini untuk uang kurang. Oke. Hah? Oke. Oh. Mampus lu, panggungnya dihilangin lagi. Oh no. Oh no, Raya, apa yang telah kau lakukan? Raya, why? Medali. Oh. Oke, kita balik lagi. Bapak baru ingat guru BK pernah bilang ada sesuatu yang dia khawatirkan soal Raya. Oke. Guru BK? Oh, Buniken. Oke. Oke. Oh iya. Hah? Dihapus semua sama Raya kayaknya deh. Ingatan dihapus semua sama Raya dong. Oke.
Oh no, nge-glitch. What is happening? Oke. Okay. Benar-benar jadi hapus ingatannya, coy. Kayaknya ingatannya karena ingatan dihapus semua jadi dihapus, guys. Jadi ingatannya ada di sini yang berhubungan, pokoknya yang benar-benar menghalangi si Raya, yang bertentangan dari Raya dihapus semua, guys. Wow, oke. Okay. Mengerikan ya. Kan di mana boneka? BK di mana guru bimbingannya? Iya guys, kasih medali malah nge-glitch deh. Bunikan di sini kah? Nggak ada di kelas, gimana sih bunikan? Bunikannya di mana tapi? Di luar sekolah kah?